kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu mereka, baru kali ini aku dengar bagus. Aku pikir bagus baru, aja. Aku pikir dia memang begini. Baru kali aku merinding. Berarti udah bertobat dia. Udah bertobat. Tapi hari ini kita mau bicara mujizat. Mau bicara mujizat atau mau bicara doa? Ya, kayak satu paket itu kayaknya. Satu paket ya? Satu paket. Tapi kalau di masa-masa pandemi begini ya. Aku lihat. Sebentar dulu. Tempat ini dulu, ya kan? Mau promosiin tempat ini? Iya. Emang udah kebiasaan, dikit-dikit bawa masalah dia. Dikit-dikit masalah, troublemaker. Aku gak ada niat mau cari masalah dengan kalian. Datang-datang curhat. Nah, masalahnya lagu-lagu yang kalian bawakan. Ya, mujizat. Saat pandemi. Iya. Pandemi kayak gini mau mujizat apaan? Jadi membuat berarti bertanya-tanya gitu loh. Aku pusing. Mujizat tapi mana? Aku pusing gitu lihat ya? Situasi kayak gini. Udah gitu aku kena pun kemarin. Sempat kena. Kena corona. Tapi sebelum brother men-sharingkan mengenai penderitaan brother, memang betul kata Bung ini. Tempat ini kita harus kasih tahu dulu di mana. Iya. Ini kan kayaknya enak. Situasi sosokan. Emang abang udah keliling tempat ini? Jangan abang gitu. Ini restorannya luas. Apa nama restoran ini? Nah, dengar-dengar nih, pejabat pernah makan di sini. Dari mana abang dengar? Namanya juga dengar-dengar. Gambar burung. Tempat ini namanya Santung. Santung. Terletak di Pasar Baru. Santung. Jadi orang-orang yang tinggal di Pasar Baru, ya yang terutama ya, atau dimanapun datang ke tempat ini. Makanannya. Meskipun kita belum makan. Ya, ini kan logikanya pejabat aja datang ke sini, makan gak mungkin gak enak, pasti enak. Ya kan, apalagi seperti abang ini yang suka makan. Aduh pasti nambah lah ini. Udahlah. Pokoknya kalau enggak dijata bisa bablas. Santung dikit. Itu santuy. Udah jangan. Sekarang ginilah. Gimana? Pembahasan kita masa pandemi kayak gini kemana Tuhan? Orang temanku ya. Aduh. Orang tuanya meninggal. Satu keluarga meninggal. Gara-gara pandemi COVID ini. Lalu di mana mujizat Tuhan itu? Cok, kasih tahu dulu kalau memang Tuhan itu ada. Dan dia maha kuasa. Maha kuasa, maha luar biasa. Mananya harusnya dia nyatakan mujizatnya. Iya dong. Nyatakan kuasa. Tinggal tiup aja dari surga kan. Hilang corona ini. Kenapa tetap ada? Mana mujizatnya? Di saat tak berdaya. Mana? Memang tak berdaya kali kami. Cemana lah dari kalian? Kalian kan yang hafal-hafal tahu-tahu Alkitab. Ini sih tanda-tanda mau jadi ateis bang. Memang begitu kenyataannya. Kita mainkan bang ya. Kita mainkan. Aduh. Coba jelasin dulu.
bahkan kawan-kawan yang ada di sini pun setuju sama aku pasti. Mungkin pertanyaannya. Iya enggak, Bang? Setuju enggak? Di mana? Di mana tuan gitu? Lapar soalnya belum makan. Coba kasih tahu dulu yeah. Biar teman-teman, keluarga di rumah juga tahu. Memang sebenarnya konsep mujizat itu. Betul. Memang hal ini hal yang klasik ya. Sesuatu yang dipergumulkan, tidak sedikit orang yang bertanya-tanya terkait dengan mengapa Tuhan tidak menyatakan kuasa. Kalau dia ada, dia maha kuasa dan benar dia mengasihi kita. Seharusnya dia gak membiarkan kita menderita. Itu dia poinku. Iya. Mengapa ini sesuatu yang bersifat klasik? Karena dari dulu sudah dipersoalkan. Bahkan di zaman Ayub, manusia sudah menderita. Sejak zaman Ayub manusia sudah menderita. Bahkan bukan hanya zaman Ayub, sebelum-sebelumnya juga sudah menderita manusia. Hmm. Tapi semuanya itu diawali sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa atau kejatuhan itulah sumber dari segala kejahatan, sumber dari segala penderitaan. Allah sama sekali tidak bisa dipersalahkan karena Allah tidak menghendaki manusia menderita. Terus? Manusia lama jelasinnya. Ah, ini. Susah nanti aku menangkap, udah tahu otak aku agak ini lama. Kayak persis kayak mie instan. Nah, jadi penting untuk kita runut dari sejak awal persoalannya atau penyebabnya. Jelas penyebab utamanya adalah dosa. Allah tidak menghendaki. Bukti bahwa Allah tidak menghendaki adalah dengan manusia dilarang oleh Allah untuk tidak makan buah itu. Tapi manusia melanggar perintah Allah. Konsekuensinya adalah manusia mengalami penderitaan, manusia mengalami masalah, persoalan, manusia mengalami bencana alam dan masih banyak lagi. Termasuk apa? COVID ini. COVID ini bagian dari COVID-19 ini. Ya, COVID ini bagian dari dosa juga. Ini merupakan penyebab utamanya ya. Tapi masih banyak lagi penyebabnya. Tetapi kalau mau dipersoalkan ya langsung kepada hal yang dipersoalkan sama brother. Mengapa Tuhan yang maha kuasa katanya, ya kan, tidak menunjukkan kemahakuasaannya, kekuasaannya atau kedaulatannya dengan meniadakan virus corona ini? Itulah. Atau at least kita orang-orang yang percaya Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan gak kena. Aku kena, aduh. Untung aku masih hidup. Ini dia, menarik ini ya. Dan ada juga yang mati. Iya, banyak mati. Gak sedikit yang meninggal banyak, dan kita ya menunjukkan rasa empati ya, peduli atau turut berduka cita bagi setiap korban dari COVID-19. Nah begini, ya mungkin ada juga ya yang stres, depresi ya. Kecewa bahkan mungkin sama Tuhan. Ya kan, ketika hal ini terjadi dalam kehidupan mereka, ada orang yang mereka kasihi atau keluarga mereka yang meninggalkan mereka dengan dipanggil pulang oleh Tuhan. Sebenarnya begini, brother. Tuhan itu maha kuasa. Oke. Tuhan itu berdaulat. Iya. Dia benar-benar mampu atau sanggup melakukan apapun. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa dilakukan. Setuju. Tapi persoalan mengenai mengapa dia tidak menyelesaikan semua masalah, dia tidak menyelesaikan semua kejahatan, ya kan? Dia tidak menyelesaikan semua bencana, itu persoalan lain. Loh, kan dia maha kuasa. Ya. Bisa dong menyatakan. Itu persoalan lain dalam pengertian bahwa Allah tidak pernah berjanji. Allah tidak pernah berjanji bahwa manusia tidak lagi mengalami penderitaan. Allah tidak pernah berjanji untuk kita tidak lagi mengalami persoalan hidup, sakit, penyakit, dan lain sebagainya macamnya. Allah tidak pernah menjanjikan hal itu kepada setiap kita. Emang gak ada rupanya di Alkitab? Enggak. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai kita dalam kita melewati semuanya itu. Coba sedikit aja. Apa sih sebetulnya definisi mujizat menurut Alkitab? Nanti kita akan diskusikan itu, brother. Itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Aku tapi penasaran. Tapi ini harus dipersoalkan lebih lanjut supaya nanti kan setiap kita bisa menangkap, bisa mengerti. Boleh. Ya kan, boleh. Sehingga kita bisa memahami bahwa mengapa Tuhan ya kan tidak menyatakan mujizatnya di tengah pandemi ini. Itu. Lagi butuh-butuhnya kita ini kuasanya, tapi enggak dinyatakan. Tadi Bang Boyin mau nanya apa tadi? Sendiri
Jawab lu berani pertanyaan terus, nih, sebelum jawab pertanyaan. Kayaknya lama-lama dia ikut brother ini. Lama-lama aku jadi kayaknya iya, berkawan. Jadi peragu. Makin skeptis. Mungkin tak jelas. Generasi Thomas. Oke, sebelum saya ke pertanyaan abang, tadi perlu kita urai lagi, brother. Ya, kita singgung sedikit lagi mengenai Tuhan di mana. Kita membutuhkan dia, kita membutuhkan mujizatnya, pertolongannya, tapi kita nggak dapatkan gitu loh. Nggak dapatkan gitu loh apa yang kita butuhkan dari dia. Kalau memang dia bisa melakukan segala sesuatunya, dia mengasihi kita, kenapa kita nggak bisa mengalami kuasanya, mendapatkan pertolongannya? Nah begini, tadi jelas ya di awal saya tegaskan bahwa penyebab utama dari penderitaan adalah dosa. Sebelum manusia berdosa, itu gak ada penderitaan, gak ada kejahatan, gak ada bencana alam. Gak mungkin bisa ada COVID-19 ini. Semuanya ini bisa ada ya karena memang awalnya manusia telah jatuh ke dalam dosa. Seperti onak duri itu sebelum manusia dalam dosa itu gak ada. Onak duri itu muncul karena apa? Manusia telah jatuh dalam dosa. Itu artinya bahwa alam pun terkena imbas, terkena dampak karena kejatuhan manusia dalam dosa. Okay. Selanjutnya manusia mati, manusia melakukan kejahatan di mana Kain membunuh adiknya. Siapa bang? Abel. Abel, marga apa dia? Marga Sibolon. Gitu loh, brother. Nah, selanjutnya Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan, bang. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Dari sejak jemaat mula-mula saja, kita bisa melihat kok bahwa ternyata dari sejak mula-mula, orang-orang yang mengikut Yesus pun mengalami masalah. Mengalami banyak persoalan, mengalami banyak penderitaan. Bahkan murid Tuhan Yesus, mereka matinya mengenaskan. Ada yang di goreng ya? Iya, itu Yohanes sempat kan katanya. Itu tafsiran ya. Hal itu tahu gak terjadi kenapa? Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa kamu akan menderita karena namaku. Jadi memang ada konsekuensi yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung karena beriman kepada Kristus, karena percaya kepada Kristus. Tapi bagus tadi, memang semua ini karena dosa kan? Ya. Tapi ya, apa ya? Apalah tadi jawaban dari pertanyaan? Oh ya. Jadi gini. Supaya nggak lupa. Ya, sebelum ke situ sedikit lagi ya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita hanya karena banyak masalah dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, cara pandang kita itu harus berubah. Harus sesuai Alkitab, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang ngomong kan dalam Roma pasal yang ke-12, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi budi kita ini harus berubah. Dan tidak mungkin kita mengalami pembaruan budi kalau kita enggak membaca, enggak belajar kebenaran firman Tuhan. Maksudnya apa? Nah, Alkitab memberikan banyak sekali kok prinsip-prinsip mengenai kehidupan kita. Dan tidak mungkin kita tidak mengalami kemenangan atau kemerdekaan ketika kita memegang kebenaran sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Kita pasti kuat menghadapi masalah. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita berakar kuat pada firman supaya kita kuat dalam menghadapi badai hidup. Itu yang paling penting. Karena tidak mungkin kita hidup tanpa badai persoalan, hidup tanpa penderitaan. Selama kita tinggal di dunia ini, nih brother, selama kita tinggal di dunia ini, bang, selama kita hidup di dunia ini, kita akan tetap menghadapi banyak masalah. Yang kita mohonkan daripada Tuhan adalah kekuatan supaya kita apa? Supaya kita bisa kuat menghadapi setiap masalahnya persoalan. Gini loh, masalahnya gini. Kan aku adalah aku baca-baca Alkitab, ya kan? Ini supaya menambah pertanyaan Bang Boin. Ya, apakah mujizat masih ada? Jawab. Masih ada enggak sih mujizat itu? Mujizat apakah masih ada? Kenapa? Karena aku melihat ya di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru banyak kali mujizat. Oke. Okay. Waduh, laut berbelah di belah dua. Orang Israel dikasih roti mana, ada air keluar dari batu, ada orang mati dibangkitkan. Zaman Tuhan Yesus 5.000 orang dikasih makan. Pokoknya orang mati bisa hidup, Lazarus hidup. Yeah. Pokoknya banyak kali mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang pesek dimancungkan. Jangan main fisik. Yang besek kata-kata. Nah gini,
Okay. Itu gimana, brother? Okay. Kan makanya muncullah pertanyaan abang ini. Iya, ada nggak sih mujizat? Ya, ada nggak mujizat? Oke. Okay. Sementara di Alkitab jelas-jelas banyak. Iya. Jangan-jangan okay. Tuhan udah nggak ada. Jangan-jangan Tuhan udah nggak ada lagi. Iya. Ya. Ini jujur, ini pertanyaan yang penting sekali dan bersifat reflektif. Ya kan? Dan menjadi penting untuk kita persoalkan atau kita perkarakan. Kenapa? Karena memang tidak sedikit orang yang percaya Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sorry, aku potong. Tolong brother jawab dengan sesingkat-singkatnya dan dalam karena tempo. Waktu mau habis. Jadi gini. Kawan-kawan udah angkat. Mau habis waktunya. Tolong brother jawab dengan singkat. Jadi gini. Jadi jelas bahwa tidak sedikit orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang sungguh-sungguh percaya juga tidak mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Oh gitu? Itu ada. Bahkan bukan ada dan banyak. Bahkan nanti aku ceritakan bagaimana omku gak sembuh-sembuh. Iya. Bahkan sampai mereka meninggal, tapi gak kunjung mengalami mujizat Tuhan. Nah, penting menjadi informasi bagi setiap kita. Ya, ini informasi penting. Bahwa jangan pernah kita menyimpulkan Tuhan tidak mengasihi kita hanya karena kita gak mengalami mujizat. Karena tolak ukur dari kasih Tuhan enggak dibuktikan lewat mujizat yang kita alami, lewat pertolongan atas masalah kita. Kasih Tuhan, cinta Tuhan itu sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu lewat kematian anaknya yang tunggal 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kayu salib itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan sempurna bagi setiap kita. Terlalu remeh-temeh kalau kita mengukur kasih Tuhan hanya dengan hanya dengan mujizat kesembuhan. Lebih dari itu sudah Dia sediakan bagi setiap kita. Apa itu? Keselamatan. Kehidupan bersama dengan Kristus. Nyawanya sendiri aja Dia kasih buat kita. Iya. Mungkin kita enggak merasakan keindahan pada waktu kita di bumi, pada waktu kita sakit enggak disembuhkan. Tapi tahu enggak keindahan apa yang akan kita alami ketika kita meninggal, kita berjumpa dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Dan tahu enggak apa yang membuat surga itu indah? Bukan hanya karena jalannya emas, bukan semuanya dilapisi dengan hal-hal yang begitu indah. Ya, meskipun kita pengen ya berada di tempat yang seperti itu, berarti indah sekali tempat itu. Terus, apa yang membuat surga itu menjadi begitu indah dan kita rindukan, kita dambakan? Bukan hanya karena gak ada sakit penyakit lagi, gak ada duka cita, gak ada penderitaan, gak ada masalah, gak ada kematian. Apa yang membuat surga itu begitu indah? Ya, kita bersyukur ya semua ini. Waduh, ada kehidupan seperti itu ya. Dan itu indah sekali. Nah, itu di surga. Nah, apa yang membuat surga itu paling indah? Dan membuat kita sangat-sangat merindukan dan mendambakannya. Karena kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Dan untuk itulah Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Itulah bukti cinta dan kasih Tuhan yang sempurna. Bukan sakit kita disembuhkan. Bisa tak ngerti, Bang, ya? Abang coba kasih tahu. Jadi, ada gak mujizat? Ada mujizat. Tapi kalau sampai mujizat tidak terjadi, itu gak jadi masalah bagi setiap kita. Nah, kalau kita sudah memiliki kedewasaan iman, ya kan, kedewasaan rohani. Tunggulah, brother. Sebelum brother masuk ke kedewasaan-kedewasaan, kasih tahu dulu apa sih sebetulnya definisi mujizat? Fungsi mujizat, okay. Manfaat mujizat, definisinya apa sebetulnya? Dari begini. Tadi bicara mujizat, tapi mantap. Tahu kita mujizat itu apa? Mantap. Jadi, salah enggak sih kita meminta mujizat? Enggak salah. Salah enggak kita berdoa? Berarti enggak salah dong tadi aku. Enggak salah. Mana Tuhan pas pandemi kayak gini? Iya. Enggak ada mujizat-mujizat. Tapi jangan juga menyalahkan Tuhan kalau mujizatnya enggak dinyatakan. Loh, kan itu juga menjadi penting. Iya, itu nanti kita akan persoalkan lebih lanjut. Ya kan? Kenapa sih kita lagi butuh mujizat tapi Dia enggak nyatakan? Kita butuh pertolongan Dia. Kenapa sih supaya kita semakin mengasihi Dia, kenapa Dia enggak menyatakan mujizatnya? Kan kita bisa jadi mengasihi, iya, semakin mengasihi supaya, Dia. Supaya, brother, bukan cuma sekedar informasi yang brother kasih ke aku, supaya bertransformasi juga pikiran mindsetku ini. Iya. Apa ini, sebetulnya prinsip dari mujizat? Ini jauh lebih penting, ya, mengalami transformasi pikiran. Jadi, mengalami pembaharuan pikiran atau transformasi pikiran itu adalah sesuatu yang sangat substansial bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Makanya Paulus menegaskan, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kita bisa menyikapi masalah, ya, persoalan hidup kita atau dunia ini dengan benar, dan serta juga kita bisa mengarahkan pandangan kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Itu jauh lebih penting untuk kita persoalkan daripada sekedar ada atau tidaknya mujizat. Kita bukan anti mujizat. Kita percaya mujizat masih ada. Dan kita membutuhkan kuasa mujizat. Tapi kita gak jadi marah, gak jadi kecewa sama Tuhan. Hanya karena mujizatnya, pertolongannya gak dinyatakan. Oh,
Karena sejatinya tadi kan sudah kita singgung kan, kita bahas bahwa cinta Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna itu telah dia nyatakan 2000 tahun yang lalu lewat kematian anaknya. Dan kita juga sudah bahas bahwa dari sejak awal para jemaat mula-mula bahkan murid Kristus pun mengalami penderitaan. Jadi kalau kita bilang bahwa orang Kristen tidak lagi perlu menderita, tidak akan pernah menderita, yaitu sebenarnya lebih kepada sebuah harapan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena faktanya Tuhan Yesus sendiri menegaskan, brother, kamu akan menderita karena namaku. Jadi ada nggak mujizat? Ada. Tapi jangan jadi marah atau kecewa kalau mujizat nggak dinyatakan. Selanjutnya, definisi mujizat apa sih? Nah, menjadi penting. Itu yang kutunggu-tunggu dari tadi. Gini, mujizat itu dalam tanda petik ya, menjadi kayak bias gitu lah ya, dipahami. Mujizat itu bukan hal-hal yang bersifat biasa. Itu hal-hal yang bersifat supernatural. Okay. Jangan dikit-dikit semua dianggap mujizat. Dibedakan antara providensia Allah sama mujizat. Apa itu? Providensia Allah itu berbicara tentang pemeliharaan Allah secara umum. Ya kan? Melalui ya keteraturan atau tatanan yang ada dalam alam semesta dan masih banyak yang lainnya. Jadi, providensia Allah itu ada dalam kehidupan setiap umat manusia. Ya. Nah, terkait dengan mujizat. Mujizat itu adalah hal yang bersifat supernatural. Hal yang tidak mungkin bisa ditangkap oleh logika. Contoh orang mati dibangkitkan. Itu gak logis. Itulah. Orang lumpuh berjalan. Itu gak logis. Orang buta melihat. Itu gak bisa ditangkap oleh akal. Tetapi kenapa kita bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang bisa terjadi? Sebuah peristiwa yang bisa terjadi? Karena kita percaya kepada Allah. Dan Allah yang ada itu Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, tidak ada kesulitan bagi kita untuk menerima itu sebagai sebuah hal yang bisa terjadi. Jadi gitu mujizat itu apa sebetulnya? Ya, sesuatu yang bersifat supranatural. Sesuatu yang bersifat supranatural? Ya, sesuatu yang bersifat supranatural. Dan kalau Tuhan menghendaki, ya, jadi antara sifat Tuhan yang Maha Kuasa dan kehendaknya itu kedua hal yang harus disinkronkan. Aku pernah baca di Alkitab, waktu Tuhan Yesus diikuti sama orang banyak. Orang banyak ikut sampai berbondong-bondong, sampai pergi ke seberang. Tuh, lalu Tuhan Yesus bilang gini, ah kau itu kemari bukan karena aku, tapi karena kau lihat tanda-tanda yang sudah aku buat. 5.000 orang diberi makan. Diberi makan kan? Kamu ya. Sudah kenyang. Nah, kau bukan mau cari aku, kamu cari makanan. Sebelum ke situ, brother. Jadi kita jangan hanya melihat kemahakuasaan Tuhan. Jangan hanya bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan, tapi juga kita harus bergantung kepada kehendak Tuhan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus waktu dia berdoa di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39. Sekiranya cawan ini berlalu, but not my will, your will be done. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Nah, pertanyaannya, bisa enggak Bapa meluputkan Yesus dari penderitaan itu? Bisa. Tapi iya, karena dia Maha Kuasa. Tapi Yesus tidak tunduk hanya pada kemahakuasaan Tuhan, tapi dia tunduk pada kehendak Tuhan. Itu jauh lebih penting. Boleh enggak berkeinginan untuk disembuhkan oleh Tuhan? Untuk ditolong oleh Tuhan? Boleh. Tapi tempatkanlah kehendak Tuhan di atas segala keinginan kita. Jadi maksud brother, itu yang paling penting. Fokus kita untuk mujizat itu bukan mujizatnya. Fokus tapi ya, Tuhan. Begitu, fokus kan? Kita itu bukan pada mujizatnya, tapi pada Tuhan. Jadi kalau Tuhan kita bukan pada mujizat. Iya. Jadi bukan keinginan kita, tapi keinginan dia, kehendak Dia. Nah. Kalau Dia berkehendak untuk mujizat dinyatakan, sakit apapun bisa disembuhkan. Sakit apapun dia sembuhkan. Tapi mudah-mudahanlah Bapak Ibu yang di rumah, ya, saudara-saudara seiman bisa memahami. Jadi Yohanes pasal yang ke-6. Okay. Ya kan, Yohanes pasal yang ke-6. Jadi mereka masih tetap berbondong-bondong dan antusias untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tapi bukan untuk mendengarkan Yesus, mendengarkan ajarannya atau mencari pribadinya atau karena mengasihinya. Tapi ingin mendapatkan mujizatnya, mendapatkan berkatnya. Tidak salah sih, tapi itu bukan menjadi kebutuhan utama kita. Dan kalaupun Tuhan menyatakan itu, menyatakan mujizat, itu sebagai tanda supaya mereka bisa menangkap, oh benar Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Karena salah satu bukti dari kemesiasan dalam konteks perjanjian lama itu adalah bisa melakukan
mujizat. Mujizat, ya. Ya kan waktu Yohanes Pembaptis masih ragu-ragu kemesiasan Yesus, benar enggak dia Mesias? Ya, bahkan Yohanes sendiri agak ragu-ragu. Tapi kan Yesus meneguhkan dengan mengatakan orang buta melihat, lumpuh berjalan, ya kan, dan lain sebagainya macamnya. Itu jelas. Jadi Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya dengan konteks supaya mereka mengenal bahwa dialah yang dinanti-nantikan selama ini. Dialah Mesias itu. Jadi mujizat hanya sebagai tanda, bukan sebagai fokus atau tujuan dalam hidup kita. Contoh nih, kalau kita ke Bandung. Sebelum ke Bandung, itu kan ada tanda petunjuk arah kan? Iya. Contoh apa? Bogor lah ya. Bogor. Sebelum ke Bandung itu ada Bogor. Bogor misalnya 50 km lagi. Nah, ditunjukkan ke arah Bandung. Nah, Bogor itu Bandung nggak? Oh, belum. Nggak, itu hanya tanda. Tanda. Waktu dikasih petunjuk. Ya. Tujuan kita Bandung. Ya. Jadi, fokus kita bukan mujizat. Meskipun kita membutuhkan mujizat. Tapi Tuhan. Tuhan itu harus lebih dari segala-galanya. Nah, lagu ini, lagu yang kita nyanyikan ini, Bang, itu bisa bisa memberikan sebuah kesimpulan atas apa yang kita bahas. Ada mau nyanyi? Mainkan lah, mainkan. Hah? Percaya mujizat punya. Iya. Ini bagus sekali lagu. Pukul dua pukul. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatanmu menopang. Mujizat itu ada, brother. Iya. Tapi kita lebih membutuhkan kekuatan. Sehingga kalaupun mujizat itu terjadi, tapi kita tetap kuat dan bertahan. Kuat dan bertahan. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan setiap kita. Yang kedua, kalaupun mujizat nggak terjadi, ya kan, kita minta diberkati karena kita juga mengalami ya banyak lah ya. Iyalah, brother. Banyak apa namanya ya? Karena ekonomi kita, finansial kita. Aduh. Betul-betul sudah berkurang drastis. Aduh. Apalagi brother jadi kelihatan mukanya. Wah, ih, makanya muka gue udah muka-muka penderitaan ya. Jadi, brother. Tapi menderita-menderita terus. Tapi at least sakit-sakit terus. Meskipun apa yang kita harapkan seperti Tuhan memberkati kita, tapi tetap ada yang kita syukuri gitu loh. Contoh nih ya, dulu kita sering jalan-jalan ke luar negeri. Sekarang udah enggak bisa. Jangan ke luar negeri, ke Condet aja enggak bisa. Iya kan? Emang tinggal di mana? Kok Condet? Condet, abang tau Condet gak? Nah, Condet itu teman abang ini. Iya kan, dulu Condet itu ya. Dulu kita ya sering keluar negeri tapi sekarang gak bisa. Gak jadi masalah, tapi at least kan kita masih bisa hidup, bisa ya bisa jalan-jalan ke mall, cuci mata, masih bisa makan. At least masih ada yang bisa kita syukuri. Itu saya rasa lebih, tapi lebih penting. Lagi gini, brother. Bro udah pernah sakit berat loh. Oh, udah kemarin kan hampir mati juga waktu kena COVID-19. Bro juga sakit. Udah kena. Iya. Aduh. 14 hari di rumah sakit, tapi ya itu dia ya, pergumulan kita. Jadi kita alumni semua ini. Alumni semua. Alumni nah, sarjana semua kita ini. Ini, Bang. Pergumulannya adalah berkat rohani. Berkat rohani di balik setiap penderitaan atau persoalan yang kita alami. Temukan berkat rohani. Jadi gak mungkin Tuhan tidak bekerja mendatang kebaikan dalam hidup kita. Dia pasti bekerja untuk mendatang kebaikan. Man. At least kita semakin mengasihi Tuhan. Wonder. At least kita semakin dibentuk, dibentuk, diproses menjadi serupa dengan Kristus. Ini lagu ini juga bagus sekali. Nyanyi lagi. Ini yang paling penting. Nyanyi lagi. Oke lah. Perkarakan dirimu kemana? Kengerian
untuk menutup inilah, brother. Bagaimanalah kita sebagai, tadi brother singgung orang dewasa. Orang ya. Dewasa dalam Tuhan itu bagaimanalah kita menyikapi, atau kita sebagai orang Kristen, bagaimanalah kita menyikapi soal mujizat ini? Ya. Jadi gini, Tuhan itu, kita harus memandang seperti ini. Tuhan itu di atas segala-galanya. Kehendaknya kita harus tempatkan di atas segala-galanya, melebihi dari segala keinginan kita. Itu ciri dari orang yang dewasa rohani. Coba pelan-pelan. Kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus menempatkan kehendaknya lebih dari segala sesuatu, melebihi dari segala keinginan kita, harapan kita akan kehidupan yang lebih baik, akan kesembuhan atas sakit penyakit kita. Jadi Tuhan dan kehendaknya kita harus tempatkan di atas segala-galanya, seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tadi, Matius 26. Bukan kehendakku melainkan kehendak. Tahan sampai mati. Iya. Jadi mari kita belajar untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia yang mengasihi kita dan telah membuktikan kasih-Nya yang sempurna lewat anak-Nya yang tunggal. Supaya apa? Supaya nanti kelak di kemudian hari ketika Dia datang kedua kalinya, Dia datang untuk menjemput setiap kita. Itulah menjadi hari yang kita nanti-nantikan. Paten.